Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awalu dhalika mengkau tawi kawitane mengkono maya umu wujuduhu wa yagribu wukuhu wastabatashtadul hajja ilaihi. Awal zalika makau teikawitari makono ma iku anda utaman setuhude kelakuan iku wajib alal insani ngatasi menungso opa ayun sakia yanto bersehaki sopo insan kolbahu ing atiri insan wa yutahhiru lan nuciake sapa insan hu ing kalbu min razilati syakki saking asore mama billahi ing dalem Gusti Allah wa rasulih lan utusane Gusti Allah wa dari lan tiso al akhirati kang akhir aina zalika mongko teman setuhunya mengkono asyak filah wa rasulih wa jaril akhirah iku min adumi amrodil kurubi saking luwe kesini piro-piro lorone piro-piro ati al-muhlikati kang rusak fil akhirat yang dalam akhirat walatilan berkoro tadulukan bayan yopo Allah didororan kelawan kemaratan abdi mandang agung khususon kelawan tertentu indal mau diing dalam kali kopati ini penyakit abdi ini diang tingkat pertama ini yang mengkacang enten tiap enten dipun cukup enten dikikin berikut masalah mamang kalian Gusti Allah, mamang kalian putusan dari Gusti Allah, mamang kalau jenis akhir. Nah, kalau kajian dengan ini wajib ngeresi'i nujekni hati saking penyakit mamang ini. Perkara apa fa inna zalika min a'dami amradil qulub al-mukhlika fil akhirah perkara iki jenenge mamang iki termasuk penyakit ati ingkang paling gedhe al-mukhlika fil akhirah dampake efek iki mugi iso dadi tiyang iku cilaka akhirate walati tadurru dororan adiman terus bahaya niki gede banget khususan indal maut terutama aku malih ini pas sakaratul maut pas diam iku bedenis itu iya kok mamam itu iya wakotu adilan terdadang neka akyopo alati wal iyadu utawi iwan karso ibu billahi kelawan itului Gusti Allah nekaki ila sudil khawti mati maring Allah ni pungkasan bahkan terkadang ini guru-guru atau lo terhati atau mamang kalian wujudi Gusti Allah mamang kalian wujudi utusan Gusti Allah mamang kalian enai akhirat di kadang sampai dari tiap ibu tinggal keadaan suri khotimah boten betul iman
meskipun di tengkorokan di mukhalatun nih salawasilah. Wahdah syaku tawi kelah mamang ibu kantitalah terkadang dan cukup bi kelawan hadas syak soko batu nasi setengah menungso varia juzu moko orang menang wiman kedua wong wasyadakan nemu soko man syai'an yang suwici-wici misalika saking makono hadas syak apa ayat ngeroyan tau nyimpen soko man ku ing syai'an finasi ing dalem ati neman wayat wilan lempit wayat wilan lempit soko man ku ing syai'an fikolbi ing dalem ati neman. Ini terkadang sebagian yang lagi diparingi coba karya Gusti Allah ini hati ini ini tidaklah mama kalian musuhi Gusti Allah. Walau ya juzu liman wajah dasyai amizalik ayat miro finansi wajat biya fikolbi tetes nek kapan nih tiang niku tengur berjati ngerasa nih jenisnya mama nih buatan asal kok terus dipendem terangsan terus dipendem naik jerunnya hati buatan diopongi buatan ditakoni naik tiang ingkang paham ini buatan asal kudu deh paraya juzrima payal komoko tetamu sopaman Allah Gusti Allah syahadkan haliwakan nama kita hadirakan ini kuang nanti simpan mawon, buatan diutak latakan, buatan diulamuakan, mungkin isuan terusan itu si Allah. Artinya tidak ada rumah, ada rumah. Kalian sih bukari wajib alaihi nata seman apa ya sahidah yang tahu nama-nama di sokoman di izalat izalika. Eh dalam ngilangi mengkono syai'an wa yas'an la tumandang sokoman fi nafihi eh dalam nafi akizalik anu saking anu saking kolbi dikulima kelawan sebab yang berkoro yang kinukan mungkin apa mahu ikman du ikman buat tenang salibun bahkan wajib yang ibu usaha biye carane amrih mama lagi hilang wes afinafi anu dikulima yang kinuk usaha ngilangi mamangi atau ngapus jenisnya mamang dambel coro ingkang sekiranya diam di usaha coro kita begini wa'at ma'ul asyari utawi luwe manfaat kini piro-piro suwici-wici fi izaladi yang dalam ngilangi zali iku soalul ulama itakon piro-piro wong alim billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala wabidi bilan kelawan agama ne Gusti Allah ahli yakini iro-iro kang aduin yakin wala khusyati lan wedi wasuti lan topo bidunya yang dalam dunia enten topo ikan paling manfaat dan biang ikan hati ini jadi ngerasa ini mamat kalian usutnya Gusti Allah untuk urusan Gusti Allah untuk kalian akhirat tunggu sing paling manfaat ini menikah takok kalian yang kita ngerti takok kalian yang kita ngerti ini menikah yang kita alim kita kenal billahi kenal dengan Gusti Allah bagi ini ibadah kalian aku mulai Gusti Allah yang ingkar gadah sedikit yakin wajib dengan sana Gusti Allah terus gizur dan alam dunia baiklah misalti pokolamun orang menteri sokongan wahid dan ing wong siji minum saking ulama
Kalian turmo kau becek ningali sopoman fi kutubi yang dalam biro-biro kitab bi ulama alati Allah fukan nangkit sopo ulama dari kutubi fi ulu mitau hitim dalam biro-biro ilmu tauhid wal yakin lan yakin walas tu sopoman mau tiap ibu jadi sopoman mei salah si cilin tiap ibu yang edam alim kenal kalian Gusti Allah paham kalian aku mulai Gusti Allah lagi enak itu bisa udah lagi enak gitu itu jangan maling di mereka tinggal kitab gitu nih tinggal kitab tinggal dipun sekarang para ulama khusus bahas berbagai tauhid dan internet berbagai tauhid berbagai jenis yakin bahkan masalah iman itu ni, kudu diwocok, ngajen, boten enten yang alim, kena. Walas bulan orang no, walas bulan orang masuk poin sun, tikuan dengar pagi masuk poin sun, bisa dikelawan mama. Ma ing perkoro ya cipu kang nemugu ing masuk balikin sana menungso. Dengan khawatir saking piro-piro kerentak wal wasawi silat piro-piro was-was fi umuril imani yang dalam piro-piro perkara iman lima kelawan perkoro yuk lamukan dan merwi opo putelah berubah dalima waya jidulah nemu sopo insan dan terjadinya mamang ini beten kalian was-was. Jadi ada jenisnya mamam, ada jenisnya was-was. Nah, ikan dimaksud ikan kudu dipun tak-tak-tak tiang alim utawa ulama, utawa kudu mojo kitab ini menikmati kapan yang tiang terasa ini jenisnya mamam. Nek was-was ini kudu. Terus ya kan? Was-was ini kadang ini kulo panjenengan kadang ini biasa terasa ini bang. Biasa terasa enten kerentek kadang utawa enek kadang-kadang pikiran dari kadang-kadang pikiran enek kerentek berkoro-berkoro ingkang enten kaitan kalian iman sing benah-benah wong ini ngerti nanti kubo dan bener. Kalau panjenengan wis kena-kena semisal ini yakin nih turki percaya Gusti Allah ini wajan semisal dibisi kalau setan belalah iki semisal cukup barang iki sehingga dene sopo iki menungso tidak dene sopo iki diswi Gusti Allah sehingga dene sopo sopo lagi ini jadinya was-was. Nah was-was ini terkoli saking sehingga kalau mas dengan pun yakin pun iman yang bisa diwujud adalah di isi karusi karusi terus gini kalau mas dengan retos nek niku jelas bukan bener jelas bukan bener wajah situlah nunggu sopo yang sang kalau baru ing akhir insan musom biman ingkang ngetopi ala khilafi ing atase nulayani ma ing atase nulayani alin ala khilafi ing atase nulayani amani maya jidri insan minal khawatir minal khawatir terus dia akhir nih lagi akhirnya dia ingkang dipun visi kalian setan utawa ngerasa was-was niki tetep nentang kalian nopo engkang dipun visi akan kalian sehingga nanti ini udah ya gitu dan nanti yang was-was ini gak perlu tako kalau mau ngalim udah usah atau gak usah ngocok kita betul kasih nanti layak zalun nas ya tasa'aluna hatta yukola hadha
khalaqallahul khalqa faman khalaqallah faman wajadza mitsali syai'an falyakul amantu billah gitu ya Nabi. Tiang itu kadang ya, terus-terusan neko ini awa edi neko ini awa edi ya kesal neko ini awa edi ini menungso sedar dari sopo ya menungso pertama ini sopo terus sedar dari sopo isu-isu gini gua Gusti Allah itu sedar dari sopo ah sedar dari sopo kita jenang beda gua nek awa merasa nek merukui gue pikiran merukui duwe was-was iku ya ono yo cepet-cepet ngomong amantu billah aku iman kalian Gusti Gusti Allah ya insya Allah maknawan pun ilang was-was itu tapi nek mamang iki terusan gak iso ilang nek dia mamang iki terus mamang gak pada percaya kalian Gusti Gusti ini itu teko kalau orang sudah paham untuk angsal disimpan dari Allah itu dia ya, itu kan angsal dan terus kembali hadis kan di Nabi kita wakil hatta yakulah man falakorobu fa'idha balagohu faliasai billah waliantai sebagai artis dengan Nabi Dawud mereka kami mau merasa was-was ini pertama itu yang ibu tunjuan pangkal selesai Gusti Allah Alhamdulillah Alhamdulillah yang saya terjelosin nomor kali walian tahi kedam dilahirnya di nopo ingang di penangana di selimut kondang ini pun kondang ini bagi riwayatin sebagai riwayat malih ibu tawahkan dari hasil Nabi faliyakul amantu billah fa'idha qalu zali fa'kul qul wallahu ahad alayah summa liyakul an yasarihi salasan bagi sa'id nasyaitan sebagai dari hati saja Nabi tawahkan mereka panih awak merasa ini was-was gue angan-angan segagak atau pikiran dengan boten-boten berkat iman berkat Gusti Allah putusan itu akhirat dari kasih Nabi kita mau maca surah Al-Ikhlas maca surah Al-Ikhlas yang bisa saat wisi niku itu naik si sehiwa itu pengen naik sehiwa walistain mina syaitan sabisa ini kulakai mojo a'udhu billahi mina syaitan terus itu terus mojo surah al-ikhlas sabisa ini ku itu naik sisih kiwoping lalu berarti ku mojo a'udhu billahi mina syaitan terus maksudnya ini juga ya istimur dari istimur terus biasa ni kalau tu, nek mamang niki buatan sakit hilang, diwacari nopo kemawon, diselimut buatan sakit hilang, sakit hilang. Tapi nek was-was niki diwacari suruh ikhlas mawon, tiap itu bengi kemawon, tiap mojo tahun niki insyaallah boleh tahun hilang. Wanafsahu karihat dan lalu aywa yajidu wanafsahu lantik awa iman karihat dan ikan sengit lalu maring ma yajidu linsan wanafirotan lan ikan lumayu anusa kema baina zarika mengkotoman setubunai mengkono ma yajidu linsan ilah buaya zarik iku al waswasa tu aran waswas waya filan cukup al insana yang menung sofiha in dalam waswasa apa yang kelola yang tau sengit sofo insan haring waswas buayu oridolan mingu sofo insan anda saking waswas yang mengasal dari simon pun cekap teko-teko kena opo-opo lamun mobil, lu pikiran motornya
Tapi aku nyambut om, tidak mau temau pun, ucap kamu berarti limas, limas. Nyapo kok sampai 320 lah. Awak itu di pegel, nyapo kok sampai juga kenangan toko. Wenang selalu kelihatan lagu-lagu nafir dan ayunan jadi gangguan luas masa. Wajah langit tu. Ajiun karso soko insan bila ikhlawan Gusti Allah bina saking waswasa kami andomi amrofil kulubi kami andomi amrofil kulubi wasifatiha amumika wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.